wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi wa asrarihi amin Lisnadu wal irsalu wal qiyasu wal intisharu amalun asasu tiada tak kuat Al isnadu utawi isnad Utawi al isnad Yani Kasandarakan Berarti mboten dipun irsalakan Alisna isnadu utawi ngisnataken wal irsalu lan mursalaken wal qiyasu lan giyas, wal indisharu lan sumubyar amalun lan amal amalu ahli al-asri khobare asasun iku minangka asas kaya ini, pondasi maksudnya apa? ngerti okay. hadis mursal coro jumhur kan buatan sakit tidak melhut khujah kecuali nalikani wonten murah jihad perkara sing datina un unju lah termasuk murajihat jihad itu esnat esnat itu misalnya wonten hadis do'if Nggih. Okay. no ganti mood tasil cocok isine kalian hadis enggang mursal kalau wow. Iki mursale jadi kuat. Cengene jadi kuat sebab hadis enggang mus musnad. Iki lah yang dimaksud dengan kata-kata al is senat. Jadi lingiling mursal, okay. Niku sakit jadi kuat dengan hadis yang musnad engkang doif baik yang mengisnadkan itu rawi yang mengirsalkan itu hadis mursal atau bukan jadi ini mursal lewat jalur sini kita hmm. memiliki hadis engkang mus musnad ini mursal ini jadi ku nah, jadi kuat jadi kena digawe hoj ini satu nomor wal irsal arti ini hadis mursal itu sakit jadi kuat dengan hadis mursal yang lain. Iki mursal lewat jalur sini. Nah, iki juga ono hadis mursal lewat kene. Hmm, jadi mursal sing iki jadi kuat dengan mursal yang ini. Niku kucing ini wal irsal. Mohon maaf um. Wal kiasu. Hmm, artinya hadis mursal sakit kuat dengan kias. Jadi saniki. Konten kias kias niki kandungane podogaro artinya hadis mursal niku. Akhirnya pun ya napa berarti hadis mursal jadi ki jadi kiat, ya. gih, naten gih niki jengene ini nabo pun bil kias. Begitu juga mursal jadi kuat dengan intisyar semua biare niku hadis mursal, Oke bon, paham. Jadi misalnya intisar itu maksudnya semua biar pues masyhur di mana-mana, betul wonten sing engkar. Ini kung kita jadi no, ku kuat. Sami kalian hadis mursal jadi kuat dengan diamal noni para ulama ahlul yasri. Jadi artinya amal itu yang kata cocok karo isine ikumur mursal Ngerti nih nge kung kita tina jadi no, ku jadi kuat. Walhasil intine hadis mursal itu sakit jadi kuat dengan beberapa perkara. Satu dengan adanya musnad yang lewat torik yang lain. Nomor loro dengan adanya mursal yang lain. Nomor telu dengan adanya kias. Nomor papat semua biar kemana-mana nggak ono kari Nomor lima isi ini diamal atau sesuai kali amali ahlil as asri bon. Jadi kabeh iki jenenge kaya asas, kaya pondasi. Pondasi gare kuatih bangunan, kalau papat niki berarti kuate hadis mursal. Wa <tuk> mursalul ashabi kul mutasilu id ghaliban anis sahabi yahsulu. Utawi mursale pira-pira sahabat Kul ngucap siro, iku mutasilun, iku mutasil id ban krono id yahsulu galiban krono hasil apa mursalul ashab anis sahabi Saking sahabat galiban ing dalam kaprahi maksudnya ngeten sahabat-sahabat itu kan wonten mawon sing nem alit-alit maksudnya kanjeng nabi pundut iku tesih alit tapi pernah ketemu kali kanjeng Nabi. Niku kebanyakan riwayati mursal. Mereka ini orang langsung sangi sinten kanjeng Nabi. Tapi mursale sahabat niki hukumipun mutasil. Keranten kebanyakan sahabat niki mboten ngeriwayat no. kecuali sangking soha sahabat ya misalnya kayak Sayyidina Abdullah bin Abbas niku waktu kan Nabi wafat terus saya balik jadi riwayat yang langsung saking kanjeng Nabi ke itu kedi welasan dua belas 13. tiga belas. Kebanyakan ibnu Abbas saking sohabat liyo. Lah kok saya iki, ibnu Abbas langsung riwayat none di sandar kanjeng Nabi misale. Itu namanya mursale sohabat. Lah nak mursale sahabat yang kau ingat niki ikut tampi dihukumi mutasil mereka ni sahabat yang mengersalkan biasa nih buatan noh no, kecuali dari sahabat jarang saking tabiin lah sedangkan sahabat walaupun buatan disebut niki kan a ah, adil, walaupun buatan ketahuan sidik ini sidik ya Allah ngerepot ya ke panas iyo masuk angin sepi aja jalan uang naistu itu uang niki Bismillahirrahmanirrahim kayak sampean sen nom turu gak bantalan gak lemean ya ora masuk angin kipas gak kipas ya jalan ae <coughs> qala al munqati u utawi ki no hadis munqate wal mudhal lan hadis mudhal sagi duro win laisa bis sahabi an yud'a ala sawabi mimmaudin awlawa minhu rajulu shaykhun wa nahwu huwa dhalmu awhalu sakitu rawin laisa bisohabi utawi hadis sing gugur rawine utawi hadis sing gugur rawine wong sing riwayatno laisa kang ora ana sapa rawin iku bisohabi iku sahabat mbareituwin iku Yu diarani sapa Saituwi apa diarani opo Saitu Rawin diarani mukotiaan ing mukotek alas sawabi ing ataskol sing bener ing kitaok Min maudiin sakking panggonan siji A utawa ora Jadi hadis mengkotek niku pokoknya hadis sing rawine wonten sing gugur. Artinya buatan di sebut penting rawine buatan rawi engkang soha sohabi. Nge. Jadi di kapan ono hadis sanate Nge. kok buatan mutasil berarti maknane wonten rawi sing buatan di sebut lan buatan sohabat iku jengene mengkotek. Baik ing kita ini di satu tempat atau dua tempat. Penting buatan berturut-turut. Kalau berturut-turut jengene buatan mengkotek tapi punya nama yang lain. Jengene mau mo, modal. Saya lihat yang ini. Kalau keng zait, zait keng bakar, bakar keng kholid. Terus kalau nyebut no langsung kholid, berarti ada dua rawi engkang gu, kan ku, gugur tapi berturut. Nih namanya pun modal. <tuh> Tapi nak ngeten kula ngriwekno King Zaid bakar. Terus kula langsung nyebutno bakar, mboten no Zaid. Setelah niku mungkin wonten malih. Jane nyebut no Amr, tiba, -tiba Amr mboten kula sebut melangkah satu. Itu berarti namanya ingkitok berapa kali? Dua kali. Ngeten iki juga jengene mungko mungkote. Jadi mungkote itu kadang ingkitoknya dalam satu tempat atau kadang lebih penting buatan berturut-turut itu namanya aula jadi mim mau di au aula Wa yes. waminhu rojulu lan iku setengah sangking mungkote ya okay. rojulun utai pengucap rojulun sheikhun lan pengucap sheikhun wanahwuhu lan sebadane sheikhun wada al muawwalu wa utawi iki kaul sing darani niki termasuk mungkotek utawi iki kaul miatihi mungkotian al muawwalu iku kaul sing digawe tetanggenan kadang-kadang rawi teng sanate kadang-kadang iku ngucape ngeten haddatsani fulan an rajulin kadang-kadang an an syaihin ya pakai pakai lafal lafal sing jengini rajil As. guruku zaid nyeritani aku an rojulin atau an syaihin atau anim roatin ikut coro kol semu tamat jengini juga mengkotek jadi berarti disebut rojul tapi kan nggak ketahuan bolanya dihukumi mung, 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 mung Wonten sing sanjang itu jenenge mutasil cuman sanate wonten sing rajul sing majul. Majul. wes wa minhu hudzul khafa idza man asara lam yarmi rawahu amman zukira wa min hulan iku setengah saking mungkote zul khafa Otawi ing kita atau mongkotek sing andwini samar yaitu ketika ida man asoro nalikane ida man asoro lam yer wima rawahu aman am zukiro nalikane orang riwayat no sopo wong sing tunggal mongso sopo man Yeah. Lamyar lam yarwi -si orang riwayat no sapa man Ma ing hadis rawahu kang riwayat no sapa asara ing ma orang riwayatno aman sangking wong zukiro kang ditutur apa al hadis ai anhu. Zukiro kang ditutur apa al hadis ai anhu saking ikuman. Dadi ngoten nggih. wonten mung kotek niku sing ing e, ya niku sangat samar mboten semerap kecuali benar-benar imah imam-imam yang memang ahli benar jadi ing e sangat samar misalnya wonten setunggalipun rawi ngriwayat no hadis ya ngriwayat no poha hadis tapi rawi niki Buatan ngeriwayat no hadis kalau wau saking manrowa anhu tapi sak mu asoroh sak mongso, ya. Okay. Jadi misalnya kayak ngeten, kulo niki sak mongso kali zait. Terus kulo ngeriwayat no hadis saking zait an zaitin, ya sak mongso ya bilang an zaitin. Tapi jadi hadis niki kulo buatan saking zait. Wonten sing nenga nanging bakar misale aku jene kok bakar bakar lagi sanggoza tapi bakar mboten kula sebut la zaid sak semongso gale kula lho ngeten iki jene ing ketok tapi kha cara pikirane wong nak sezaman ki ketem ketemu nak karuan koyo ngeten nduk aku duwe guru zaid zaid duwe guru bakar aku karo bakar mboten ketem Bakar ke pundut aku rung lahir Terus aku ngomong, an bakrin. Kapan wang ngerti? Berarti iki jeng ing? Ing kita. In kita. Lasa ini bayang no. Wang ini aku ko zahid, zahid ko bakar. Laku yang nututi bakar, yo biasa ketemu. Cuman aku mboten ngirwa hadis ini kikeng bakar. wonten pelantara, ya iku zahid. Lalu ini ing kita apa? Khoh. Kofi, iki wa min huzul khafa idza man asoro, lam yarwi ma rawahu aman dzikira wis mafhum napa dereng wis lha ketawanya ya apa niki wong sezaman niki ini <tikini> niki yurafu binti fasama'i mutlaqo eh leres <Lass>? kadza idza nafyul liqa'i niko yu'rafu dikina waroi opo khofa ul ingkito khofa ul ingkito samari putus binti fassamai kelawan ora anane kerungune rawi an mu'asiri mutlakon hale mutlak Kada ida nafjul liko ihuk Kada koyo mengkono yuk binti sama Idan naf yuk inalikane dinyatakno apa oranane ketemu hukiko tegese dinyatakno apa naf yuk Jadi sok ketahuan iki ing kita ya. Itu dengan cara satu rawine iki memang gak tahu krungu, gak tahu ngriwayatno saking muasire. Ngoten. Diteliti-teliti rata ngaji karo si fulan niku. Ha ini kok ngomong langsungkan fulan. berarti pasti inggi misalnya kayak nggak ini... kulo ngriwen no go zat kau bakar jelas kulo niki gak tau ngaji karo bakar tapi sak zaman Kok terus kulo ngomong anbagreen niki berarti inggi to ketahuannya dari mana ketahuannya kulo mbeten nanti ngurongok no ngaji neba bakar atau mbeten nanti kepanggi bakar bener sak zaman kali kulo tapi bakarnya kita teng Maroko kulo teng Masrik selawas saya gak tahu ketemu. Lah aku kok ngomong an Ini iki berarti maknanya. wonten, wonten in? ing, lah agak nyantol, wonten ing, itu, wes ngamun. Eh, yes. jadi nak ngoten ing kita enggang in ini. sakit ketahuan dengan satu enggak pernah sama. Nomor loro enggak pernah li. Lika. Yes. Wa dolon. Min rawiyaini khali Fasa'idan lakin ma'atawali Wa mu'dalon utawi hadis mu'dal Iku khalin, iku hadis yang sepi Bismillah Min rawiyaini sangking rawi loro Fasa'idan mongko khali sak pendur Lakin ma'at tawali serta ne, tapi ne serta ne nuli nung, nuli-nuli. Hadis mu'udaliku pokoknya hadis. Seng rawi kalih kanthi berturut-turutan, boten disebut. Atau lebih, jadi nak onok sanat. Wonten rawine sing seng gak disebut du, Dua. berturut urut oleh orang nyebut. iki jeng ini, Udol. Misale, kula gadah guru jenis Zaid. Zaid sangka Bakar, Bakar sangka Umar. Kula langsung nyebutno An Umar. Berarti ada rawi berapa yang kalau Nikit kula mau sebut? Niki jeng ini. Kula nduwe guru Zaid, Zaid kok Bakar, Bakar kok Umar, Umar kok Khalid. Kalau langsung no umar. Kalau sebut? Kula langsung nyebutaken Khalid. Rawi pinten sing mboten kula sebut? Jeng ini. Guru kula mboten kula sebut. Terus guru ne guru lagi tak sebut. Menduur menduur, kalau no mbak tanya pun setunggal. Mana 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 gang orang nyebut setunggal. Jeng ini apa? Berarti mengkotek tinggi ini pinter tempat. Tiga tem, tiga, tem -tiga tempat. Yes. Al an anatu wanah uha. Utawi kikun rangno hadis an anah. Hadis an anah niku sing tiru. Pake an. Misalnya aku ngomong hadjasani syekhi fulanun. An fulan, an fulan. Ngerti ini jenis ini? -an. Mu'an anun kulma ala. Mu'an anun itu hadis yang dirintah pakai an. Kalau mu'anan, hadis yang dirintah pakai anna. Biar hmm. an 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 an, -an, an, -an, an, -an mu'anan pakai hamzah. Wanahualan sepadanya an-anah Wa ma bi qala au bi an au anna ruwi ruwi fa mausulun mata ma anna wa ma utawi hadis ruya kang diceritakno apa ma bi qala kelawan lafal qala au bi an atau kelawan an au anna atau anna asline wa ma ruya bi qala au bi an au anna. fa mausulun mongko iku aran mausul mata ma anna kapan pertelo maneja kapan pertelo opo maruya bikola ila akhirihi jadi eleng di kapan ono hadis di rewaino pake kola atau pake an atau pakai anna iku hukumi muta mutasil jadi dianggap mutasil oke okay. Ora orang mungkotek jadi mutasil mungkin mungkotek misalnya kayak ngeten kalau sanjang hadzani fulanun terus kala bakrun kala fulanun pakai kala begitu ngeten ini pun mutasil ana guruku hadatsani fulan an zaidin pakai an atau anna zaidan di hukum mutasil maksudnya itu. jung sehot an anna bereng itu kan ihtimal ittisal ihtimal boten tapi kalau ada sanat ke ono ane atau ane kita tahmilkan ke it ittisal. Ngoten, tapi dengan syarat dua. Syarat dua ini iki rawine sing pake anna atau an tadlisuhu min huttifa kon yaslamu ma ajitima in qad abahu muslimu. Lakin ta'asuran wa tulul ijtima wa tulul ijtima Lakin ta'asuran wa tulul ijtima wa ijtima wa tulu lijtima ra'yun wa fi ma'rifatil akhzi niza bon tadlisuhu ay tadlisur rawi ittifakon yaslamu utawi oleh mudalisaken oleh mentadlis rawi Iku ya selamu, selamat sobo arwiy minhu sanggeng tadilis minhu sanggeng tadilis ya yeah. etifah kelawan sepakati ulama Maajitimain sertani kumpul kumpul rawilan man rawaangu kod abahu temen-temen mo Wadu artinim wahiku nyegah ngerot ing iki syarat ijtima sopo muslimun imam mus imam muslim ingkang ganggagungan sohe muslim lakin ta'asuran tapi ini nyaratakan imam muslim ing tunggal mungso watu lul ijtima utawi doa kumpul Ijtima ora cuman luki mawon. Iku ro'yun, iku pendapat. Wa fi ma'rifatil akhdi. Lan iku ing dalem dikinaworoni, dikinaworoni ngalap. Lah ini ngerita akan niza'un utawi niza' yakni khilaf. Maksudipun begini. Jadi kalau wonten hadis di riwayat no pakai ko, kola atau an atau nopo pas an itu kan dihukumi mut dengan syarat rawi ini buatan pernah mentadlis. Jadi yang bilang an atau ana tadi buatan rawi engkang mudal mudalis. Bismillah mudal mudalis. Mudalis ini ku mungkin wonten keterangan nih. Kadah contohnya tadlis jadi buatan termasuk rawi engkang kan mudalis nak rawi nih penggaweane mudalis mentadlis itu dihukumi mungkotek rawi tadlis itu gambaran kayak ngerti salah satu kali contoh rawi niku ku guru jenis zaid zaid kau bakar tiba-tiba zaid buatan disebut bakar edok niku jenis tadlis kalau kia mbak e kok terus no pake an atau anna niku berarti dihukumi mboten mut mutasil berarti dihukumi ing bon syarat nomor kaping kali hadis sing diwan no pake an atau anna dianggap mutasil itu kalau rawinya yang bilang an itu kudu pernah kumpul kalau An anhu kali gurune kalau wau ma'ruf ijtima'i ikut cara Imam Bukhari. Tapi nak cara Imam Muslim enggak enggak harus ijtima'. Penting oh. alhamdulillah. Oh. Penting sak zaman Karuman rawa'anku. Sudah cukup sing ini Misalnya Misale kene ten. Hmm. Kulo ngriwain noko Zaid. Zaid ngomongi an bakrin pakai an. Niki sakit kita tahmilkan itisol kalau memang Guruku kula saya ngomong an bakrin Niki sezaman kali bakar. Buatan harus ketahuan pernah kumpul. Penting se zaman. Itu cara Imam Muslim sudah cukup untuk menjadikan hadis itu dihukumin apa? Mutasil. Tapi nak jadi Imam Bukhari sak zaman tok enggak cukup kudu pernah kumpul antaraning guruku kalih pakar ba? wis nambah-nambah wonten sing ketat mboten hanya kumpul tok ketahuan kumpule suwe nak pernah ketemu ngoten tok salaman atau apa durung cukup kudu kumpule suwe niki jenenge watulul ij timarayon nambah malih wonten pendapat sing mestani Kudrawi kalawau kalih man rawa anhu masyhur kiamba eh memang riwayatkan dari rawi itu sudah masyhur tapi makrifatil ahdi ini kita Wonten khilaf ono wonten sing boten jadi kayak begini saya dari guruku guruku kok ngomong anbagrin ini saged dihukum itisal Nak panjen guruku oleh ngeriwayat no sangi bakar sudah terkenal sudah makruf jadi mboten hanya pernah kumpul mboten pernah sezaman tok mboten tapi kudu makruf kudu ter mas Masyur, nak guruku ngriwayatno saking ba bakar. Iku jenenge wa fi ma'rifatil ahdini niza. Tapi niki syarat wonten khilaf cara jumhur mboten menjadi nah, paham? wes ta khulufu wis pirang bedh. Hmm. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Ta khulufu sikati utawi iki ikun rangaken bedone. Piro-piro robisen sikah Bilwasli. kelawan mausulaken hadis Ardeni berarti ngeriwano ganti iti Sol enggak ono sing dibuwak. <coughs> wal irsali lan mursalaken. Sing sitho mursalaken. Nggih. Awir rafi atau wal waqfilan mauqufaken. Sing sitho ngomong dawe kanjeng Nabi. Sing sito, bilang dawe saha wa nahwihi lan sepadane iki alwasli atau irsal atau rafi lan waqf. nahawi madzukir yani warujihal waslu waqila yulhadu Aksun awil agzaru aw man Warujihal warujhalanti onjoaken alwaslu apa mausulaken nggih waqila lan diucapaken apa pengucap yulhadu dilirek yani diiktibar tiwi wilang opo lang apa aksun suwali awil aqzaru atawa sing luwi akeh Auman utawa wong ahfazu ai huwa ahfazu kang utawi man iku luwih apal dadi ngaten kadhang-kadang rawi-rawi hadis sing padha-padha sikae niki beda-beda uleng riwayatna sikae ing riwayatone ganti iti salah satunya buatan nge, mursal satunya bilang marfo satunya bilang mau niku sing dimenang no, sing di. sementara semua si thi, si niki wonten beberapa gol ada yang bilang waru jihal waslu jadi sing dimenang no, sing riwayat mood tasil upamane ipah riwayat no thikoh, thikoh, Masya Allah satu yang riwayat no pada iki mursal iki mutasil sudah kita ambil yang mut mutasil. wagila suwali wagila yulhadu aksun yulhadu aksun berarti yang diitibar yang sebaliknya sebaliknya itisal berarti mur mursal berarti yang kita ambil yang mursal kaul yang ketiga dilihat mana yang banyak kalau sing kata ngeriwayat nomor sal berarti yang dimenang no sing mur kalau yang banyak mutasil berarti yang diambil yang mutasil, mutasil. wakila sing luwe ahfad jadi kalau misalnya zaid karo bakar podo dikoi sitoe mutasil riwayate sitoe mur itu didelok zaid iki kuat di karo koncone coro apalane kalau kuat zaid berarti yang kita ambil Riwayati sinten zaid niki yang dimaksud auman ah fadu berarti bed satu nyebut kaul kau lebih roy empat ge pertama bitak dimil wasl asani bitak dimil ersal asalis bitak dimil aksar empat bitak dimil akfad berarti ada empat kaul singkat sabet cukup bon. wal hukmulir rafi musahahun wa in Min wahidin hadha wadhalika ya'in Lasa ikinna khilafi antarane marfuk gale mawkuf Rawi luruh, sikoh karo Sijing riwayatno marfuk, sijing riwayatno mawkuf Seng dimenangno wal hukmu utai ngukumi Lirof i maring marfuk, iku musokahun, iku dibenerno Jadi kalau ada rawi siko bilang iki kola nabi. Sementara yang satu sikoh juga tapi bilang kola sohabi fulan. Iki sing dimenang no hukum mar, marfu. Wa in min wahidin hadha wa dhalik. Wa in, iya in Aslinya begitu. Wa iya in. Lan senajan pertelo. Opo iki arrofu hadha abu ar-raf'u wa insana abu hadha igi ar-raf'u wa lan manggono-manggono al-waqfu ya ar-raf'u zalik waqf adha hadha maknane wasl zalik wal ir irsal min wahidin saking wong siji wes Jadi yang didahulukan hukum birofi atau katakan tadi hukum bilwasli, walaupun rawi ini sengir dan mengisnatkan atau mermarfokan dan maukufkan itu rawi sah satu. Misalnya keingatan. ngeten, Abi Hurairah loh riwayat hadis. Fi waktin Abu Hurairah ini mursal. Fi waktin akhor oleh ngeriwayat ganti mud mutasil ini tetap yang dimenangkan yang wasal eh paham ke wanten rawi sitok fi waktin yang baik ngriwetno ganti di marfu di sandar kanjeng nabi fi waktin akhir di sandar sahabat iki tetap sing dihukumi sing pun mar? marfu iki jenis wal mulir, rafi Musohah wa in min wahidin hadza wa dzalika ya. ya jadi hukum tadi itu mboten kedah sing ngukumi beda tiyang ka kali hatta yang setunggal kalau menghukumi beda kadang marfu kadang napa mboten marfu tetap kita dahulukan mar marfu wis wa hakadza Kulul ladhi zadat thikoh Yukbalu <-tuh> mutlakon Lada man wahagaza lan iku kaya mengkono ndisi akan marfu lan wasal kullu utawi sekabiani perkoro zada kang nambai sobo sikoh, rawi sing -tikoh. yuk balu diterima kullu ladhi zada sikoh mutlakon hale mutlak, ladaman mungguwe wong hak kokoh kang nyata no soboman ing iki ma kulul ladi zada siko. Biar maksudnya ingetan oke. Nak wanten rawi siko teng riwayate kok nambah istung kali pun ya. Teng riwayat riwayat lintung tumbaten ikut ziyada tu siko magbu magbula. Jadi diterima. Oke. Wonten riwayat mesti nih. Ju'ilat liyal ardu masjidan watohuron. Setuju gak Tapi orang Rawi Sikoh yaitu Abu Malik. Ngeriwayatnya orang tambahan gak Ju'ilat liyal ardu masjidan watur batuha tohuron. Ini orang tambahan watur? Batu. Watur batuha. Diterima apa teman-teman? Oke. Mereka nambahi Rawi? Rawi Sikoh wa iya fardudhu far kama ta'ala dhal hukmu fi kulli shududhi ulima wa iya lan lamun mu. asyududhu apun recel fardudhu mongko nola asopo siro ing iki A'a mazadahu thikoh, kama dhal-hukmu kaya utawi iki hukum, iku ulima, tiki nawaroi obo dhal-hukmu, fi kulli syudud, indalam sekabiani syudud, yakni recel. dadi maksudnya pun, tambah rawi sing thikoh, iku makbul, iku nak panjani oras syad. Nak panjani syad, misalnya nulayani tinggini, riwayat-riwayate siko-siko yang la yang lain niku rasa sedo makbul tapi jadi mar mardud nah mboten na, mboten pertentangan Istilahnya cuman sekedar rawi yang lain nyebut nyebutno terus rawi yang siko nyebutno iku makbulah tapi kalau sampai pertentangan kali riwayat siko-siko yang lain ini berarti syadz syadzah kalau syadzah berarti dadine mar Mardut. Lah niki hukume rang syat yang syat niki niki hukume mardut kabeh kados sing dipun isyarahaken kama zal hukmu fi dha syudzi fi kulli syudzi u oh, ulima. Oh, Jadi mboten cuman ziyadatu tsikah tok yang ketika syadah yang mardudah tapi semua semua perkara yang syad itu mar mardut. Wes. Kala at-tadlisu Iskaturah win wartiko Liman ala Mu'asiran bi'an wa shibhi hijitala Iskaturah win utawi jelis Iku iskaturah win Ngukurna rawi Atau aja Kalal mu'allifu rahimallahu ta'ala rahimallahu ta'ala iskatu rawin wartika liman ala Nggak khabare aa muasiran bi an washibhi jitala tadlis al isnad iskatu rawin utawi utawi nggugur rawi ani buang buang rawi wong sing riwayatno wartika lan munggah ai wartika un liman maring wong ala kang luhur sopoman, muasiron hali wong sing, muasir nunggali mangsa uling riwayat nobi an kelawan an washibhi lan surubane an, iku ijetala pertela obo iskot, tadlisal isnadi hali aran tadlisul isnad. Faman mongko utai wong wusi makang dikina bihi kelawan tadlisul isnad Hadithuhu iku utai hadisiman Ulima iku dikina rai abu hadithuhu birraddi kelawan katola Mutlakon hale mutlak Mutlakon hale mutlak Lakin kobuluhu tapi ne utawin rimo Hadise Iki al-mudallis mudallisul isnad Wal murajahu iku kawal sing diunjuakan Ida surrahu Ida thikotu surrahu Nalikani mertelak no sopo piro piro rawi sing thikoh Surrahu tegesi mertelak no sopo athikot Biwaslihi kelawan Mausolah kenyambuk iku al hadis. Jadi ngerti maksudnya pun Tadli susah nanti ku kan tadli situ katah jom. Ono sing nih ini tadli susah, tadli susah nanti pokok eh sekirane ono rawi mboten tipun sebut. Terus wong ini ku wow, sing buat rawi munggah tinggi rawi sing sak Tapi itu sezaman kali kiam Eh, Lan mboten pake sorry hut tahdis tapi pake an atau anah. Lo ngerti ini jenis tadili sanad. Misale Kulo ngeriwayatakan Sangking Zaid Zaid kau bakar Dalalah niku kulo sezaman juga kali bakar Terus akhirnya aku ngomong An bakrin Zaid orang tak sebut Cuman pakai an saya bilangnya Atau pakai anna Niki namanya ini pun tadili sus Sanat, aku jengini buat guru naik tenggini tiang sing sak dure pakai an atau pakai an nah wes mafum kayak ngerti nih iki ngerti nih iki iki ngerti iki tapi langsung munggah nih gini tapi seja zaman ya syaratnya kudu sejaman nomor loro pakai an nak pakai kola langsung kadip oke bilang hadja maksudku maksud kok pakai kola bilangnya hadja langsung kadip misalnya ngerti kalau di guru Zaid, Zaid kok bakar. Kula sak zaman kalebakar, tibae kula ngomong boten qala Zaidun, hadatsani Zaidun boten, tapi kula langsung ngomong hadatsani bag pagrun. Nah niki jene boten tajlis meneh. Jadi ngene rawi ghadzab kula. Oh ngoten. Lah wis saiki, nak wonten rawi kok penggaweane kok ngaten, niki hadise mardud. Boten dipuntampi. tampi niki sing pun. faman bihi usim hadithuhu birrati mutlaqan ulim. Jadi hadisi rawi mudalis. sing ma'ruf tadi iki hukume mehut baik diyambake jelasakken sama oto boten tapi cara kalau sing asoh singkuwaat tafsil hukume nak pancen ngggih wonten rai sing sika sing jelas no kem hadis sing haditsise modellisnek iki hukumipun dipun apa tampi ngeten 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 bau kan kalau king zaid zaid king bakar nggih ah wis oh yes. kalau langsung ngomong an bakrin niku mboten saged ditampi terus e tapi jari jumhur nak panten teng riwayat lintu kalau langsung mentasreh bisa mak misale kula ngomong haddatsani zaid terus zaid haddatsahu sinan ba Bakar lah niki saged dipun tampi niki pun, lakin qabuluhu wal murajjahu ida biwas lihithiqatu sorrahu jadi maknanya ketika si thikoh yang mudalis kok mentasrih tinggi ini kewaslan ku ini kuhadis, misalnya kaya mbak ibu dan pakai tapi pakai nopo sami itu niku tipon tampi sami itu hadasana ahbarona begitu kalau balik nih, dong balik ini kalau untuk keliru kalau orang aduh dah ngopi sih bismillah wow kulo. Riwayat no hadis jane keng bakar bakar lagi keng za tiba ikulo ngomong an zaid kulo niki jeng ini rawi mudal mudalis tadi lisa niku berarti tiwa ujeng ini es lu ngerti niki nak kulo riwayat no hadis meneh mbak tenteng niki tok wau riwayat nolintu lintu itu riwayat kulo mbak tenteng sakit tampi ono sing ngomong ngoten ono sing sanjang Nak kalau riwayat no hadis perlu didelok Kulo niki ngeriwayat no, pakai sehat an, po pakai sehat hadjasani atau ahbaro. Nak pakai ahbaro nih atau hadjasani sakit di bon, tapi ketika saya meriwayatkan dari Zaid, dari bakar, tapi langsung saya bilang an bakrin, saya sudah terkenali mutalis. Lah kok terus nggak aku ngeriwayat no, hadis? Kok guruku langsung? Tapi pakai pi hadasani syekhi hadasani fulan iki dibon tampil Kranten, anak bener mudalis tapi ting riwayat niki kulo mentasreh jelas, bisa bisa makna aku kurung langsung saking guh kurung. Niku maksudi pun, lakin kau wal murajahu ida biwas lihisiko tu serohu. Fadu shuyo dzikruhu dzikruhu syekh bima yufih ming karena sabin awisuma. iki ana jenenge tadlisus suyuh dadi wau sing lewat tadlisul isnad fazul suyuh mengga utawi tadilis sing andhuweni pira-pira syekh berarti tadlisus suyuh iku zikruhu iku nuture rawi ing asyekh ing syekh as nuture rawi asyekh ing syekh as bima kelawan kelawan perkara yukfihi kang nyamarake apa ma ing syekh mingkana sabin saking sepadane nasab awis suma atawa suma atawa cin jeng, cingen yes. jadi tajlisus suyuh rawi nyebutno teng nyebutno cuman oleh nyebutno niki nyebut ngangge no, nasape utawa jengen, sing jeng boten terkenal Jadi sampai akhirnya wong sing krungu niki nganggep itu bukan guru sing wis masyhur niku. Ah, misalnya kayak ngeten. Wonten Syekh Masyurin nasabe Al-Makki. Terus delala itu duwe nisbat sing ora terkenal, dinisbatno teng Al-Hudzali misalnya. Memang dia pernah tinggal ini Bani Hudel, begitu. Tapi orang terkenal, ngerti nih, kijing ini Tadilisush. Syuyuh, mereka marakale nyebutno guru dengan cara nyebutno perkara sing dadi ana samare niku guru lu ngoten kalal muallif rahimallahu taala atau kunyae sing disebutno sing ora terkenal ngoten niku jeneng mingkan asbin awisu suma ana syekh duwe jeneng loro terkenal jenenge wis masyhur sing ngene sapa ya ngoten Kok tiba itu terus disebut nong ngaji jengen sing buatan masyhur ngerti niki jengen tadli susu yo. <tid noise> Kalau al muallifur rahimullah taala apa ndak? Kok kekeran kuban apa? Hah? <tid noise> terus mau gak ono? Iskotuhu mau ono? Fadusuyuhi ono? Oh ya wes. Isqatuh dha'ifa bainasikatain yurafu dha taswiyatin mindunayen Isqatuh utawi uleng gugurna rawi ad dha'ifa ing rawi sing apes bainasikata ini ing dalem antaraning rawi loro sing tsikah iku yurafu dikenewi apa isqat za taswiyatin ing aran za Yakni seng andwe ini tasuyah madakno. Ceng ini. Tadli sotas. Tasuyah. Eng tadli seng duni mainin sengkintan po. Goro. Jadi misalnya kayak begini loh. Kuloh gak guru. Guru-guru ini sikoh. Guru, guru kun duwe guru. Tapi do. Guru seng doif duwe guru sih. Terus seng doif tak protol. Gak tak sebut. guru kutok -gur langsung munggah ben ketok sikoh kabeh ngeten iki jenenge tadlisut tas ya yeah. yeah. jadi kesimpulane ana tadlisul isnad tadlisus syuyukh tadlisut tas ya wis pira 19 yeah. asyadu wal mungkaru اطاوي كيكون رغم حد الشذ للمنكر ما الفرد فيه خالف الذي يعد احفظ او اكثر متنا او سند او لم يقل خلاف لكن يبعد من رتبه الضبط وذا المسدد ما الفرد فيه خالف الذي يعد اطاوي الشذ iku ma iku hadis al fardu kang utawi rawi siji fihi eng dalem ma iku khalafan ulaya al fardu ulayani al eng wong ya addu kang ditungitung sapa ladzi diitung ahfazhu haleluya hafal au aksaro utawa luweh akeh wilangane Nulayani matnan au apa nih mata nih au sanat sanati Aulam yaku oto al khilafu apa nulayani lakin ya bu utu napa yub adu ngene jenengan tapi ini didohakan Sopo rawi min rutbati Sangking pangkati wong sing duweni dobet Dobet utawi ikita arif ta'rif asyad bima khalafal fard fihi aa atau lam yukhalif ya atau lam yukhalif niki dadi iki sing terakhir wa dha utawi iki melanggar syad bima taqaddam huwa al musaddadu iku kal sing dibenerakan nggih dadi ngaten lho hadis syad iku hadis sing rawi ini nulayani tinggi manhua ahfadumin minhu atau nulayani tinggi ini manhua aksaruminhu ono rawi jengin Zaid, sikoh tiba air riwayat Zaid ini kalau dipadak nongkar riwayat bakar b be, bedo lah ternyata Zaid kalah ing dalam apalan kuat bakar apalani. iki berarti riwayat Zaid jengin nabo syadz syad atau Zaid ngeriwat no hadis tiba eh karo riwayat Zaid bakar Umar Khalid buah samanake beda nah riwayat Zaid betul sami Tinggini ini riwayat Wong Sing Luwe ah ngerti niki berarti riwayat Zaid jeng ini syad syadha atau jani betul nonton mukhalafa alam yakul khilaf tapi rawi sing ijen sing riwayat niki baik sanging tinggatane rawi enggang do dobit berarti maknanya dobitnya kirang sangat Nggih yeah, tapi Ad-dabit al-maqbul tafarrudu ngeten iki jengene napa niki asyad berarti nak ngoten hmm. bagian asyad wonten niki wonten hmm. kaleh satu anu mukhalafah mukhalafah imma tenggene man huwa akhfad, atau man huwa ak mukhalafah fil matni atau fis fisanat nomor loro ora anu mukhalafah tapi rawi ini siji dan kekuatan ini, ini kita sangat jauh dari martabatnya rawi enggak dong, Tobi. Nah, ini juga jenis syad. Atau omong, karena nih yang ya ngeteh ini wal mongkarul fardubihi, wal mongkarul fardubihi, beh, wal mongkarul fardul ladita farroda. Wal mongkarul fardubihi rawin koda tak diluhul ayah milut tak farroda. wal mutabaat. والشواهد والافراد والله اعلم يكفي